buat semua produk skincare udah pasti ada yang palsu. Tergantung gimana kita belinya dan nulisnya tuh di seller yang benar atau enggak. Nah, MS Glow juga pasti ada yang palsu, banyak banget. Gimana sih cara bedainnya? Yang pertama, kamu jangan beli produk MS Glow kalau barcode-nya tuh rusak. Yang kedua, kamu harus cek dia tuh berbadan pom atau enggak, dan juga ada nggak tuh nomor badan lo sama expiry date-nya. Yang ketiga, kamu harus cek harga dulu di web resmi MS Glow. Nih ya, webnya ada di www.msglowid.com. Kalau harganya udah beda, itu udah pasti palsu. Karena harganya itu nggak boleh dijual di bawah harga standar. Nah, terus kamu tuh perhatiin tekstur krimnya. Krimnya tuh lengket nggak? Kalau lengket, udah pasti tanda tanya dong. Nah, ini tuh warna red jelly yang asli sama yang palsu. Kalau yang asli tuh dia warnanya merah, kalau yang palsu warnanya pink. Teksturnya juga beda, yang asli tuh gel. Terus kalau yang palsu tuh kayak lengket gitu dan kayak agar-agar dipecahin gitu loh. Nah, iya, yang asli sama yang palsu. Terus hati-hati juga, produknya tuh banyak yang diabal-abalin. Contohnya kayak day cream sama night cream. Nih, yang day cream itu kalau yang palsu, teksturnya kayak cair, terus kenyal, terus aromanya tuh kayak menyengat banget. Nah, kalau yang asli enggak, dia tuh padat dan bisa banget dengan mudah diaplikasikan di wajah. Kalau yang night cream kan bisa lihat sendiri ya. Nah, ini dia nih ciri-cirinya. Oke, ini dia cara membedakan MS Glow yang palsu dan yang asli. Jadi kesimpulannya, kamu harus waspada kalau belanja di luar website, seperti belanja di Shopee, Lazada, atau di e-commerce lainnya. Jadi harus smart dalam memilih produk supaya kalian gak ketipu. Oke, terima kasih. Hai guys, ini tadi kita kepincut dari All Shop. Itu harganya Rp165.000 per paket. Ini MS Glow yang Rp165.000 dan ini yang harganya Rp300.000. Bisa bedakan ya. Ini untuk krim malamnya dulu. Nah, krim malamnya ini agak lengket. Nggak bisa meresap. Nggak bisa meresap, ada efek panas dan gatal. Nah, dioles-oles nggak akan bisa meresap. Nah, yang asli teksturnya lebih padat, langsung meresap ke kulit. Terus untuk krim paginya coba. Sebentar ya. Krim paginya. Ini yang asli ya. Langsung nggak kelihatan kan krimnya. Terus yang ini yang Rp195.000 ini sangat lembek sekali. Nah, lembek sekali.